Halo Lur, selamat datang kembali di channel Gembels. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya si Mamang nih. Tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru saja join di channel Mamang, Mamang ucapkan welcome. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya biar teman-teman tidak kekurangan asupan hiburan game Ark Survival Evolve. Dan jangan lupa di like juga videonya ya. Oke. Oke, di episode sebelumnya si Mamang taming ini sih, taming yang cute-cute. Dan sudah Mamang simpan di sono, di kandang. Ada juga di sini, Mamang taming Poison Revenger nih. Udah lama nih, nggak lihat Revenger. Oke, kita langsung cek dulu nih si Bulldog-nya berada di kandang. Dan pas di off the record ternyata si Bulldog-nya beranak satu. Wait, lah kok pada keluar gini? Jangan-jangan yang lain juga ada yang keluar nih. Satu, udah beranak lagi. Wah, lumayan beranaknya ya, banyak nih. Satu, dua, salah. Dua, tiga, bukan. Wah, ini pada moncor kemana ya? Kok bisa tembus? Gak mungkin kan gara-gara pintu otomatis? Oke, ini di sini Piomianya. Ini kalau ada yang mau ngasih nama silahkan ya, tapi di episode selanjutnya. Soalnya ini memang recordnya back to back dari episode sebelumnya. Dodonya udah nama lagi. Wah, semoga telurnya makin banyak. Kita klaim dulu nih. Lumayan nih. Oke, kita klaim-klaim dulu deh. Biarin mereka bertelur. Ayo, kalian bertelur aja. Dan ini memang perlu taming ininya nggak nih pasangannya nih? Zoom Dodo. Sama yang Alpha Dodo nih. Kalau perlu taming pasangannya, tolong tulis di kolom komentar ya. Nanti Mamang coba taming. Mungkin kita timingnya jangan di off the record. Ntar, ini kebanyakan nggak ya? Wait. Kamu disable wandering dulu deh. Ini juga. Udah kan nih? Nah, jangan wandering dulu ya. Ntar makin banyak pusing sih memang. Malah jadi nge-lag kan? Gawat. Ini udah crop apa aja nih? Oh, citronelnya udah lumayan nih. Bisa buat ini ya. Bikin potion. Oke, ini Mamang pakai powernya ini nih. Beer, udah bikin beer. Terus ini dari propelan. Oh, telurnya 7. Oke, bisa bikin berapa biji nih kalau 7? Kayaknya Mamang butuh gardener deh. Gardener farmer. Ini gardener satu lagi nih. Perasaan udah bikin. Oke, mana ya? Oh, di S plus. Nanti Mamang pasangnya di off the record aja. Soalnya dia ini apa sih? Memerlukan apa gitu. Salt-salt gitu deh. So, terus kita hatching yang kemarin. Si Mamang taming spino. Bukan taming. Apa sih namanya teh? Menemukan telur spino. Mana-mana, ini acak-acakan gara-gara si Mamang meninggal lagi nih. Aduh, banyak meninggal. Nanti Mamang beresin pas di off the record. Ini nih, Prime Poison Spino. Kita coba hatching. Tapi si Mamang masih belum bikin neninya. Nanti aja lah bikin neni mah ya. Kita ke lantai 4. Ini lantai 2. Lantai 3. Muter lagi. Wait, lantai 4. Ini di sini. Aduh, ini berisik. Ini kita manualin aja deh. Oke, tutup. Kita hatching lagi. Wait, gamanya kita naikin. Nah, ini jangan pencet E. Nanti dikonsum. Pencet O. Oke. Stand by in 5, 4, 3, 2, 1. And hatching. Oke. Terus apa lagi nih? Mature.
Oh, perlu makan kah? Kita kasih. Superior kibau. Wah, nggak punya, uy. Nggak punya kibau superior sih, mamang. Nggak apa-apa kali ya? Gede banget. Wah. Gede banget ini, mak, uy. Kita masukin dulu. Waduh, ini masih acak-acakan. Acak-adut. Kita masukin dulu. Wey. Oke, kita test drive aja langsung, eh. Spinonya ada nggak ya? Spinos. Belum ada nih. Berarti butuh spinos saddle. Bikinnya sih di semit ya biasanya ya. Kayak kita bikin dulu. Bikin dulu di semiti. Kalau di sini ada nggak? Spino. Ini yang apa ya? Pakai yang apa? Apa yang biasa nih? Kita coba yang biasa. Kayaknya sih yang biasa. Soalnya si T-Rex juga pakai yang biasa. Spino. Oke. Ini dia. Pul. Oke, udah jadi. Kita ambil. Kita tes drive. Oke, di sini aja nih. Kita lepaskan. 6. Oke. Equip saddle. Oh, iya. Ternyata yang biasa ya. Hihi. Kita coba ininya berapa nih. Kita perlu level up juga nih. Level up counter. Lalu simpan. Consume. And then ini weight-nya naik dulu deh 2. Terus hold. Ya, hold-nya perlu nih. Kita naikin 10 kali deh. Pokoknya nyampe 1 juta deh. Nah, ini 1 juta nih. Ini melee damage-nya belum mamang naikin dulu ya. Kita lihat dulu segini. Apakah damage-nya sakit? Atau enggak? Wah, udah malam. Kita naikin gamanya ke 4. Nah, ini aja nih. Doe aja nih, doe. Maaf ya. 2000. Bobo. Emang berapa ini ya torpornya? Torpornya 29.000 ya ini. Oke. Ini berapa nih Angki? Angki 34.000. Kita coba gigit. Bobo nggak tuh? Bobo. Kita cek lagi, tes lagi ke torpor yang lebih besar ya. Tapi ini lumayan sih cepat segini mah. Oh ini. Alo nih. Bobo langsung. Emang alo berapa? Alo 32 kah tadi? Iya 32. Alo 32 doang. Malah ketendang jerboahnya nih. Mamang perlu yang lebih gede lagi. Tapi takut ketemu. Aduh ini kenapa anda? Hah? Bobo. Oh, kita cek nih. Klik kirinya. Gigit biasa. Klik kanan. Hah? Berdiri. Klik kanannya berdiri. Oh, baru tahu Spino bisa berdiri. Cek. Roaring doang. Iya, roaring doang. X. X nggak ada. Control Alt Q. Yah, gitu doang. Kalau lagi berdiri, nabok ya dia. Oke, kalau nggak berdiri, C apa nih? Roaring doang dong. Wah, mengecewakan nih, nggak ada skill-skillnya gitu nih. Skill nyembur kek. Spasi nggak ada. R? R nggak ada. Yah, kita coba sambil jalan deh. Sambil berdiri nih. Kita naikin lagi gak ya nih? Ini 500. Takutnya one hit sama T-Rex. T-Rexnya GG soalnya kalau ketemu T-Rex. Tapi bisa kabur sini. Halangan way. Tuh kan udah ada T-Rex aja di depan tuh. T-Rex.
Wait. Wah, 4 juta torpornya. Damage-nya ini kecil. Ini mah bukan buat nidurin T-Rex. T-Rex-nya nggak bisa tidur. Nggak bisa ini kayaknya nih. Lagian belum full juga health-nya, cuy. Oke. Kalau kita naikin... jangan dulu. Mamang mau tes ke yang torpornya tinggi nih sebelum dinaikin. Nah, ini kita coba... ada T-Rex juga kayaknya. Kita cek itu Bronto 114 ribeng. One hit-nya nih. Enggak ya. Jadi berapa nih? What? Oh, kalau nabok enggak ini kayaknya nih. Enggak nambah torpor kali. Nih, kalau gigit dong. Kalau kita gigit. Jangan ganggu lah. Banyak pengganggu nih. Kalau kita gigit. Wuhuy. Langsung bobo. Oh, iya. Berarti harus digigit nih. Kalau ditabok nggak nambah torpor. Itu berapa tuh? 70 ini aja yang 114. Langsung bobo. Wah. Kita coba naikin health-nya. Kita naikin lagi deh. Keberapa ya? Oke, 30 dulu deh. Aduh, banyak selebrasinya. Ini kalau gigit biasa berapa nih? 2000. Kalau sambil berdiri? Oh, buat ngedamage. Buat ngedamage ini ya. Berdiri. Jadi ada dua fungsi berarti nih. Buat dino damage sama dino torpor. Oh, yang pasti ini jangan sampai mati nih. Mantap soalnya. Oke, terus kita coba naikin ya. Apa jangan dulu? Kita... Wait. T-Rex bisa ditidurin nggak ya? Nggak kan? Nggak bisa kan T-Rex? Yaudah deh. Kita naikin damage aja nih. Sampai 21. Kita coba kalau gigit. Berapa damage-nya? 4000 ya. Langsung bobo. Kalau berdiri? 6000. Wah, nggak sakit. Biasa aja gitu. Nggak kayak si Flame. Si Blaster. Blaster namanya lupa. Mamang. Wow, hajar. Ini Paraser gede biasanya nih torpornya. Kecil deng. Ini asli cuma gini doang, roaring doang, nggak ada apa-apanya gitu nih. Kita naikin speednya deh ke 120. Ini berapa nih? Diplok 94. Wow, langsung bobo. Ini mah one hit. Bobo. Oke. Tabo, kita naikin dulu levelnya deh. Oke. Ini berapa nih, apa toh? Torpor 108. Bobo juga ini. One hit ini. Cush. Goler. Oh, T-Rex gede banget damage-nya. Oi. 200 ribuan nih. Ini si Mamang udah 1.500.000. Kuat nggak ya? Kuat nggak nih lawan T-Rex nih? Kita coba deh. Kalau nggak kuat, kabur. Kabur, nggak kuat. 12. Kabur. Nggak bisa ditorpor nih. Ini berapa nih? 800. Torpornya... dia ngejar. Oke.
Dinoy, T-Rexnya. Ada dua. Si Mamang dirempuk. Oi. Kabur cuy, kabur. Kabur dulu dah. Gak bisa bobo itu. Ngejar gak? Enggak ya. Aduh, ternyata gak bisa diboboin cuy. Gimana ini? Kita naikin lagi health-nya. Yang penting jangan meninggal deh ini. Ini udah 4 juta. 5 juta. Damage-nya deh nih, kita naikin dah. Dikit banget naiknya dah. Health deh. Takutnya kalau damage doang naik-naiknya dikit kan sayang banget ya. Kalau health-nya lumayan lah. Ada T-Rex di depan lagi. Kita cek dulu. 4 juta. 900. Kita hajar. Dulu lagi. Gigit bro. Kabur. Tuh 150. 130 ribuan. Damage dia ke kita. Kabur. Berapa sih? Naik gak sih tarpornya? Enggak ya, gak naik tarpornya. Wah, ini bukan... apa? Tidak bisa nih T-Rex nih. Ngalangan. Kalian ngalangin aja. Lagi dikejar nih. Amankah? Aman kayaknya. Anda diem dulu di sini. Mamang mau hajar dulu T-Rex. Pakai si Blazer. Oke. Let's go Blazer. Kita hazard T-Rexnya Blazer. Bakar. Merutul. Cuma 15 ribu doang. Cuma 15. Bertelur tuh. Bertelur. Ayo, ambil dah. Lumayan dah buat army T-Rex sih. Wah ini GG T-Rex Flame ya. Bisa nih kayaknya buat lawan-lawan. Wait, health-nya 15 juta. Kita naikin health-nya kali ini ke 20 juta. Ini udah berapa nih? Ke 20 juta. Oke, 20 juta. Bisa tahan badan gak nih? Buat lawan dino-dino yang GG-GG. Kayak dino ini. Tiran. Apa sih? Prime T-Rex gitu. Bakar! Bakar lagi! Meninggal. Mantap. Mana T-Rex lagi lah. Tadi yang berani sama si Mamang kita hajar. Ini dia. Bakar lagi. Dua kali bakar. Meninggal langsung. Dan bertelur. Bertelur. Wait a minute. Gimana kalau kita coba cari prime alpha yang female? Apa aja deh, mau angki atau apa, kita coba ya. Tapi sebelum itu Mamang pulangin dulu si Spino-nya, takutnya ada yang ganggu. Dia lemah banget buat ini, defense-nya jelek. Kirain bagus gitu defense-nya. Ternyata jelek, nge-GG-GG amat sih. Nah ini dia, kita pulangkan saja. Hello. Ini kalau ada yang mau ngasih nama silahkan, dia female ya. Female lagi nih. Pulang ke small base aja kau. Nanti jadi penghuni ini, danaunya base si Mamang. Oke, kita pakai si Blazer. Mungkin Mamang skip ya, Mamang mau coba ke daerah ini Redwood.
thousand years later. Okay, tadi si Mamang udah keliling di Redwood, tapi tidak jadi. Soalnya ada Dinomit nih. Takutnya si Blazer bukan lawan Dinomit. Dan akhirnya kembali lagi ke sini, bukan tempat yang seberbahaya yang kemarin. Cuma ini, wait, ini male apa female nih? Yah, male dong. Tadinya mau coba itu ya, tapi malah male. Yaudah, kalau gitu cari lagi sebelah sini. Oh, ada yang jatuh. Male, female prime alpha Indominus Rex. Cuma ada itu tuh, si King Kong itu. Wah, kayaknya galak deh tuh. Waduh, gimana nih? Ada yang male dan yang female. Wait, wait. Kita coba ini bersihin dulu nih yang berisik di sini. Kita summon si Blazer-nya di sini, aman kali ya. Nampaknya sih aman. Ya wis. Kita summon si Blazer di sini. Blazer. Dan ini kamu pulang ya ke small base. Jangan sampai ke bawah lagi sih Mamang. Oke. Kita naik Blazer. Itu stego apa tuh? Warnanya bagus ya. Agak gede juga ininya, ukurannya. Apa stego apa? Ya, kirain prime. Kalau prime sih biasanya warnanya ada bar HP-nya ya. Ini kita hajar aja nih, berisik nih. Anda berisik sekali. Kuat juga. Oke. Dia mel ya, jadi nggak akan nelorin telur. Ini kita bersihin dulu. Oke. Kita coba yang Indominus Rex. Kuat nggak nih 20 jeti nih. Suara apa itu? Buset dah. Suara itu kah si King Kong? Dengar enggak? Gila. Ayo, sinilah kau. Satu aja. Yang female-nya dong. Malah di situ, euy. Itu utah raptor biasa kah? Apa utah raptor minion? What? What was that? Kita hajar aja ya. One hit. Female-nya di mana? Ayo kita deketin dulu deh. Aduh, asli takut sama si King Kong-nya, euy. Bukan apa-apa, ini kan bukan meat nih. Si Blazer hilang, please. Si King Kong hilang kan? Kuat nggak nih? Wah, kuat lah. Yang mel mah. Ayo. Ayo. Wait. Damage-nya kok kecil nih? Oh, bisa. Bisa nih. Oke. Oh, ini yang berisik teh ya. Meninggal lah, Oh, dia manggil ini. Utah Raptor teh dari sini. Dari si Indominus. Pantesan namanya Minion ya. Ini karena udah punya. Oh, flame-nya. Kirain Alpha.
Tinggal satu lagi nih. Yang female-nya. Yah, female-nya malah ke bawah. Ada watchman soalnya di sono. Ada si Pegasus juga. Wah. Oh ya, berisik lagi, Bung. Panggil minion. Oke. Kita coba kalau kita panah bisa nggak nih? Salah. Nggak bisa panah. Nggak bisa, harus kesana kayaknya. Ada watchman. Pia iki, aduh, harusnya sih bisa ya. Sebentar. Oh, look at that. Apa Griffin? What? Yah, kayaknya dibunuh sama Pegasus lagi deh. Aduh, Pegasus. Kenapa gitu? Suka ngebunuh ini buruan. Oke, kita taming itu apa Griffin-nya. Kamu pulang dulu ke base. Kita coba pakai siapa nih? Kayaknya si Putra deh. Oke. Ada yang fire-nya juga nih. Apa Griffin-nya dulu deh. Kabur. Wah, no. Aduh. Digocek, ey. Bobo lah. Yahoo. Wah, ini bahaya nih. Woi. Hah. Bobo yang meninggal. Oke, apa Griffin lagi, cuy? Sep. Kita metaboliknya, aduh. Ribet ya kalau acak. Apa tuh barusan? Kamu pulang dulu ke small base. Oke. Hih, Mamang dapat lagi ya apa Griffin. Aduh, tadi Indominus Rex-nya yang female-nya bisa nih kayaknya nih. Buat nyari yang prime alpha. Gara-gara si kuda tuh. Kuda. Si Meat Pegasus. Kudu dibantai, Meat Pegasus. Udah mah galak, ngeganggu mulu dari kemarin-kemarin. Wah, ini Argen Flame kah? Nggak tahu deh. Kita coba sekali lagi nih. Masih penasaran nih si Mamang nih. Kira-kira bisa dapetin Prime Alpha yang GG nggak nih? Froza udah dapet ya. Dapet ini, apa sih? Prime Alpha Indominus. Barusan juga kalau misalnya nggak dibunuh si Pegasus, ya ada kemungkinan lah, ada chance lah gitu buat dapetin juga nih si Mamang. Cuma ya, belum waktunya kali ya. Tapi Mamang masih penasaran nih, sekali lagi nggak apa-apa dah, durasi panjang juga nih. Yang penting dapat dulu rasa penasaran si Mamang terpenuhi dulu. Udah malam sini. Ya ampun, si King Kong berisiknya. Wah, malam naikin gamanya. Oke, ini gamma 4 nih. Wah, nampaknya ada geblagan-geblagan sayap nih. Oh, di bawah ada yang kebakar. Flame Carno kayaknya. Oh iya, geblagan sayap Drag tuh di bawah. Kembali lagi ke sini. Karena si Mamang masih penasaran.
kali ini kita nggak pakai meat. Mel Alpha Tyranno itu Prime Tyrannosaurus Rex. Ya melnya, uy. Coba yang female. Serem cuy. Itu ada Omega Reaper. Di bawah Rock Drake ya, memang udah punya soalnya. Rock Drake 2 yang apa ini? Prime Poison, oh Mel, ey. Nope, next. Ini di bawah apa? Ini kayaknya nih. Oh, apa tuh? Apa nih yang bercahaya? Rock Drake kah? Oh iya, Rock Drake. Kemarin di sini rame deh. Sekarang sepi cuy. Mungkin udah dibabat kali ya sama teman-teman yang lain. Udah pada dihajar kali ini. Ada T-Rex di sini. Apa nih? Apakah Anda bikang? Oh iya, ini betina cuy. Oh, bisakah? Apakah kita bisa? Ada itu, bahaya cuy. Gimana nih? Torok, Drake, Tyranno. Gak galak sih kayaknya itu. Kita coba deh. Ada King Kong juga. Tempat aman di mana nih? Sini amankah? Ada Rock Drake cuy. Nampaknya tidak aman. Di sini kah? Ada yang mendekat. Nameless. Dan Reaper. Buset dah. Baru aja landing sih mamang. Ini ada apa nih, gerombolan apa nih? Wah. Female apa Pteranodon. Ini bisa mamang buat bertelur kah? Female, di sini banyak female alpha pteranodon ya. Boleh dicoba nih kayaknya nih. Aman nggak ya? Akan mamang coba. Oke. Kita panggil dulu Blazer. Kamu pulang. Kita coba ya, bisa nggak nih keluar telur nggak nih? Nggak kena, ya nggak kayaknya cuy. Yang gitu nggak bisa keluar telur kah? Apa di sini? Nggak ada ya. Nggak keluar telur ya. Apa Pteranodon? Apa kamu nameless? Wait. Kayaknya penuh nih. Dapat kibel. Nggak tahu ya dari mana nih dapat kibel. Oke, kita coba lagi. Yang Pteranodon itu kah? Oke. Gasken. Wah, di bawah tapi dia. Di bawah, Oh, kaget. Seri-seri. Kaget. Asli-asli kaget tiba-tiba nyeruduk dari belakang. Kita bakar Tarbo, kita bakar.
Kita bakar tarbonya, dibakar saja. Nggak bertelur ya? Nggak ada ya? Ini kok kamu kecil tireknya? Oh, masih anakan. Dia masih anak-anak. Kita coba ke sana, cuy. Kita coba ke sana, cuy. Ada telur rock drake di situ. Ini tarbo juga. Banyak tarbo di sini, saudara-saudara. Telur rock drake juga nih. Apalah utah raptor. Lumayan dapat black pearl. Ini nih memang penasaran nih naiknya gimana ya. Ada jalan nggak ya dari sini? Oh ada. Apalah. Kita coba ya nih. Langsung meninggal. Bertelur. Mantap, Bung. Ada nameless tapi hajar dulu dah. Mana telurnya? Aduh, malah ngajar nameless ngambil ini. Mana telurnya? Oh, ini. Nameless-nya di ini dulu. Kita ambil dulu ini. Oke, mantap, Bung. Punya yang poison si Mamang, mantap. Wah, itu ada kuning besar punya Proja tuh. Markasnya dekat banget nih sama tempat yang bahaya nih. Tuh, si kuning besar tuh. Kuning besar yang ngambang. Wah, okelah kalau gitu. Kita pulang saja ke small base. Okay, welcome home, dan numpuk gini, Bung. Ini gimana ini? Oke deh, jadi videonya sampai di sini saja dulu teman-teman. Di video kali ini si Mamang sudah berhasil netasin itu tuh si Poison Spino, walaupun ya ngelawan T-Rex aja nggak bawa T-Rex-nya ya. Dan taming ini nih, Alpha Griffin. Mamang dapat lagi Alpha Griffin, levelnya 800. Ya lumayan lah, tinggi segini mah. Kalau ada yang mau ngasih nama silahkan ya, jangan lupa. Di situ ada Poison Spino, ada Alpha Griffin lagi, terus ada Poison Griffin. Belum Mamang ini ya, coba lagi tuh di atas tuh Poison Griffin, dan satu lagi Poison. This is a Fertilized Poison Tyrannosaurus Rex. Ya, levelnya kecil sih. 290. Oke, mungkin Mamang coba hatching besok aja ya di episode selanjutnya nih yang Poison Tyrannosaurus Rex-nya. Oke deh, terima kasih sudah menyaksikan video si Mamang kali ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya biar teman-teman tidak kekurangan asupan hiburan game Ark Survival Evolved. Di-likes juga videonya, di-share juga ke teman-teman yang suka game Ark Survival Evolved. Oke deh, adios permios. Dadah!